Murilo Mendes saat ini menjadi idola baru di skuad Barito Putra di sepak bola Indonesia musim ini. Pemain berdarah Brazil ini mampu menunjukkan permainan terbaiknya di 3 laga awal dengan mengoleksi 2 gol. Padahal pemain yang pernah berlaga di Liga Italia ini masih dalam masa adaptasi baik suasana, cuaca, dan makanan. Profesionalitas yang ditunjukkan Murilo mendapat apresiasi dari pelatih kepala Barito Putra, Rahmat Darmawan. Proses aklimatisasi sekarang masih terus berjalan dan adaptasi belum 100% didapatkan. Kenapa? Karena nggak mudah pemain yang sangat lama bermain di Eropa, kemudian dia main di negara tropis seperti kita, apalagi mainnya siang hari. Kalau main malam mungkin berbeda, tapi hari ini saya apresiasi, walaupun kita main siang, Murilo berusaha sekuat tenaga, kemudian kehilangan bola yang mau bertahan. Artinya ada kemauan yang lebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kemauan yang sangat kuat dari dia bisa mempersingkat proses adaptasi dan aklimatisasi ini dengan lebih cepat ada di dalam performa dia yang sebenarnya. Murilo, kita ambil Murilo waktu itu dari video yang kita dapatkan beberapa jutaan pertandingan dia, itu dia pemain yang bisa main 4 posisi. Makanya kita nggak ragu mengambil dia, karena kenapa? Dia bisa main winger kiri, bisa main striker, bisa main pemain nomor 10 di belakang striker, dan dia bisa main nomor 8. Jadi posisi yang Murilo. Sementara Murilo diharapkan bisa menjadi salah satu pemain yang membawa Laskar Antasari berprestasi di musim ini. Ade Anwar, Duta TV, Banjarmasin.